bersama dengan Kiraman, pelakon atau pengarah yang kini dah makin naik. Okey, ceritakan sedikit tentang watak dalam filem Rock. Okey, watak Jijo Alfonso Pereira Abdullah ni adalah kesinambungan daripada Rock 1. Jadi dia mesti ada dalam Rock 2. Pasal dalam Rock 2 sequel yang antara sequel ke prequel tau. Pasal dia di hujung-hujung Rock 1 antara ruang kosong selepas Zack berhenti main gitar dengan sebelum Jijo meninggal. So ada cerita kat tengah-tengah tu. So Jijo tetap menampilkan perwatakan yang sama dengan dia punya trademark yang sama an dia tu. Okey, mungkin ada scene-scene yang tak boleh dilupakan. Wah, scene yang banyak yang best lah. Banyak dalam Rock 2. Terlalu banyak scene yang dia boleh kita kira sebagai moment. Moment-moment yang rocker-rocker pernah lalu, orang-orang peminat-peminat pemuzik rock back to 80s yang pernah lalu. Jadi saya rasa untuk saya ceritakan terlalu banyak. Satu yang bestnya rock, filem rock dia merupakan antara filem yang menjadi documentation terhadap budaya ataupun culture dan cara hidup, pemikiran, pemakaian yang berlaku pada zaman muzik ni meletup dulu balik pada 80-an. Jadi dari mengulanginya semula, setiap scene, setiap apa yang kita buat, dia macam satu nostalgia pada zaman-zaman saya dulu. Dan saya rasa itu benda yang sangat menarik. Macam Q Hai dah cakap tadi, antara filem skrip Muhammad Khalid yang terbaik. Mungkin pada you, sejauh mana kebenaran? Saya tak pasti pasal ada filem Abang Mamat yang saya tengok dan ada juga yang saya terlepas. Jadi saya tak pasti. Cuma saya boleh katakan skrip Rock Abang Mamat kali ini, kalau saya boleh bandingkan dengan Rock 1, memang lebih baik. Jauh lebih baik. Pasal dia bukan saja sebuah hiburan total, tapi dia ada elemen-elemen sinema yang lain seperti semiotik dan simbolisme dan sebagainya dalam masa yang sama, dalam yang cuba mengenengahkan budaya rock tu. So bahasa, visual art semua bukanlah tidak diendahkan langsung. Maknanya ada dalam pemikiran Rock 2 ni. Dan saya rasa untuk dasar itu saya boleh saja bersetuju dengan Q. Alright. Apa lagi ni?
banyak. Hai, nantikan filem Rock tahun depan. Jangan lupa saksikan saya. Okay, okay. Pada semua rakyat Malaysia, jangan lupa tonton filem Rock Rimbabar kembali April tahun hadapan. Kalau tak tengok, ada pasti rugi.